Orang hidupku kan tidak selalu bawah-bawah terus, kadang ada kalah. Roda ini berputar. Kalau tidak ada, ada laporan dari bawah kan tidak mungkin. Tapi kadang-kadang dari bawah ajukan kan kurang. Iya ya mas ya. Wong kadang minta delok soko mbuh piye ra ngerti aku mas. Biasanya kan di delok kok jawabane tok. Kula niki mas buru lho mas. Buru tak atur nang Haji Soleh kalau panggil. Nggih. Panggil niki cetake masjid gede yang ini. Buru lho mas. Nggih. Omahku yo kuwi sing deprok ku mang. Oh. Nggih. Nggih. Kemuka deh. Angsal ya, nopo. Tolong-tolonglah lek ngene iki kudu perlu diperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berjalan-jalan di Dusun Karang, desanya Wonocoyo, Kecamatan Panggul ya kawan semuanya. Untuk hari ini cuaca sangat indah sekali dan para teman-teman saksikanlah ya dan dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Ikut saja pesan saya ya. Nah kawan, ini adalah Hotel Ratu ya kawan. Saya ini berada di depannya Hotel Ratu Panggul ya kawan ya. Dan ini jalan ini menghubungkan ke Sudimoro, Pacitan dan seterusnya ya kawan ya. Dan di sini ini sangat ramai sekali. Ya kawan, di sekelilingnya banyak rumah-rumah yang sangat bagus-bagus. Nah ini ada rumah yang terbengkalai ya kan. Kita nikmati saja perjalanan kita ya. Seperti yang keren. Pokoknya suasana di kampung sini ini sangatlah indah ya kawan, indah dan keren ya. Pokoknya di sepanjang jalan rumah-rumahnya ini sangatlah dempet-dempet ya kawan semuanya. Kayak gini. Jadi sebelah sana itu, di sana itu ada pantai kawan, pantai pelang itu yang sangat ramai sekali ya kawan ya. Nah kawan, di suasana rumah yang sangat istimewa ya, kayak gini lur ya. Ini keindahan yang tersendiri ya. Dan di pinggir rumah ini ada ada kalen-kalen kayak ini atau sungai ya. Kawan, super indah banget. Lampar nggak nyuntingnya kita? Nggak kawan. Pak monggo. Nah kawan, ini yang sedang panen padi ya. Di sini terus banyak yang panen-panen ya, bertanam padi di sawah ya kawan. Nah, ini kayak gini tampak rumahnya, sangat istimewa ya, indah banget bentar ya, keren. Suasana rumahnya sini sangat bagus banget ya. Kita tampak di sana ya, kayak gini tuh ya. Keindahan kampung sini, keindahannya sangat luar biasa loh ya. Kita melihat-lihat di suasana yang sangat indah istimewa kayak gini loh ya. Kita kita yang kesini loh ya, soalnya ini kelihatan sangat bagus banget, indah dan jas banget.
Nahit. Pak, monggo. Nah. Pokoknya di sini sangat indah sekali lho ya. Oh. Tuh. Ada simbahnya yang lagi nyantai-nyantai. Simbah-simbahnya yang lagi nyantai-nyantai ya, kawan. Pemandangan di sini sangat jos banget ya. Terasa damai. Sejuk. Sejuk ya. Dan di sini nih banyak kandang-kandang ya. Kandang-kandang sapi, kandang-kandang kambing itu juga banyak sekali lho ya. Dan tanam-tanamannya ini sangat hijau royo-royo lho ya. Nah, pokoknya terasa sangat indah sekali pokoknya. Nah, ini kambingnya, kandang-kambingnya kayak gini nih. Ini ada kandang sapi ya. Ini sapi yang sangat besar banget loh ya. Oh, kayak gini. Kita lihat di sini. Nah, saya ingin ikuti teman saya itu ya. Teman saya itu juga vlog ya kan. Di sini dataran rendah ya. Cuacanya sangat bagus. Soalnya cuacanya cerah ya. Ini tadi cocok buat jalan-jalan ya, teman-teman semuanya. Pokoknya kalau kita rekreasi tidak usah biaya mahal ya, cukup main-main ke desa-desa kayak gini sudah apa namanya ya, sudah bisa menyejukkan hati atau pikiran kita ya kawan. Kalau tamasya atau berwisata ke mana kemana itu kan memerlukan biaya, tapi kalau kampung-kampung kayak gini sudah tidak usah memerlukan biaya ya kan. Pokoknya kalau kesini ini happy banget ya kawan, happy dan jos sekali ya. Pokoknya super indah, super keren ya kawan. Terasa nyaman. Kita melihat yang sini lho, sama teman saya itu. Sumbangane Mas Yani Sairne. Sumbangane kuwi lho Pak Jokowi piye iki? Lah iki to Pak. Lah iki ning kecil lho. Oh, nggih, mongke ra diane. Amono iki wong e aku. Nggih.
Ini adalah Madrasah Diniyah Baitul Ulum ya, yang berada di Panggul ya, Wonocolo ya. Dan tadi ada apa namanya ya? Ada rumah yang sangat kuno ya kan, sangat kuno dan indah banget ya kan. Pokoknya jazz banget. Keren banget. Semoga dua para ibu-ibu tadi yang berhutang bisa berbahagia. Walaupun katanya ibu. Tak perlu ya. Jangan percaya kalau enggak. Ini hidup sekarang diri. Oh, sekarang sekarang. Punya suami, enggak punya anak. Sing sinten ini, Bu? Niku boleh kula. Oh, Mbah niku wau. Mbah niku. Mugi-mugi pangkat ini paling sehat, rezeki sing melimpah, nggih. Ya pasti Mas itu lah. Nggih, muga-muga pasien dipanjangi umure. Nggih, ya. Ya karepke sing sok disumbangke ya sing ngene-ngene iki. Nggih. Sing wajib menerima iki seharusnya sing ngene iki. Nggih, nggih, Mas. Tapi kan ngene iki salah sasaran, nggih. Kan jonge kabeh oleh njonge, Mas. Nggih, mboten mesti to, Pak. Nggih, sami mawon. Sebagian, Pak. Kadang. Mbak kok ora tau oleh. Tak review beri gitu lah, geng. Iya, bagus. Iku bertiga ni cuting kali ni ku termasuk tiga ni cuting karuan cuting baru lari. Kasih. Soalnya darah tinggi cakup jatuh. Iku wis mak aku ni tak cuci. Oh, ngapain? Namun ini Mbah Sinten? Mbah Supina. Mbah Supina ini hidup di daerah Panggul yang katanya sendiri. Nah, kita review sampai belakang rumah. Ya. Jadi kondisi atau suasana ini memang. Oh iya yang kayak gitu ya. Mbah Supina ini. Ayam ya, sebenarnya. Oke teman-teman, lanjut perjalanan. Iki kalau masih ke rumah ini saja nih. Iki yang zaman dulu masih zaman ada iya. Mbah. Anaknya sing lanang itu Bian kan dikai pilar kan ini kita mas. Iya, zaman Bian kan cukup. Si nom, nom Bali. Tapi semuanya yang kalau nih aneh sama. Mas, saya udah. Eh, dek loh mas. Mak dulu loh mas. Tasnya mau nunggu pilih nopo tadi. Tapi, gapah nih, kok gak ada Mbak Yuniki. Mama Siti, Siti penyanyi berasal. Oh, iya. Kursi nenu be. Oh, berarti tampak Jepang mawon gak? Nggih, mas. Tak loh mas. Eh, bapak ini ku, Mbak Yu kula nunut nggon. Nggih, nggih. Hidup seorang diri. Jadi ruangan dapurnya ini masih seperti era 80-an lho ya. Iya. Bangunan lawas yang masih kokoh ini sebenarnya. Nggih, kita atur. Memang ya gede ini lho mas lagi. Ikut dibantu ini, ikut dibantu anak-anak lho mas mister ini. Kita amin di pengumuman-pengumuman. Apa ya orang kasih ya? Nggih. Jari ku ngene lho mas. Sumbangan itu lek bagi ngene-ngene ini pantas. Nggih, pas sasaran gitu. Nek cara sing gagah perkosa iku prasaku ya. Mboten mboten pas, nggih ra. Nggih, kula suwun pun biasa. Seorang tinggi. Oh, wonten barangnya nanti kursine mas. Kursine anu, Mas Siti. Nggih, oh, di dalam rumahnya. Mas Siti lho tak bisa. Salah satu bangunan lama ini ya, rumah kayu. Nah, jadi ini kan sembahnya ini hidup sebatang kara ya. Dengan kondisi rumah kayak gini lho ya. Ya niki nek perlu ya Mas ya tolong ya sak siji-siji kok nol Mas. Kita juang kang. Nggih. Nggih, mugi-mugi nggih.
Lek kaya masih gagah perkosa itu nyamuk. Nggih. Orang hidupku kan tidak selalu. Nggih. Bawah-bawah terus ada kalah. Roda ini berputar. Kalau ndak ada ada laporan dari bawah kan ndak mungkin. Nggih. Tapi kadang-kadang dari bawah ajukan kan kurang. Iya ya Mas ya. Wong kadang minta delok saka mbuh piye ra ngerti aku Mas. Biasanya kan didelok kok jebone tok. Kula niki buru lo Mas, buru tak atur nama Haji Soleh ini kalau panggil. Nggih. Panggil nih, cetake masjid gede. Nggih. Buru lo Mas. Nggih. Omahku yo kuwi sing deprok ku Mang. Oh. Nggih. Nggih. Ki kok kok deh. Angsal nopo. Ya tolong-tolong lah lek ngene iki perlu diperjuangkan. Nggih. Lek sing ngerti jalan iki. Nggih. Kasihan. Tidak ada sik iki kok kosong ngono kae. Yo ketecake wong sik ndi. Iya ya. Tapi aku dadi katone Lemas gambarku isin. Kuwi terkenal kamu iki. Wong Simbahnya yang hidup kita tahu. Yo ngalah kok ditewangi buru-buru. Iki bisa ki pancen diburu bu singkatan. Iya. Disyukuri. Ya itu tadi daun sepenggal cerita simbahnya yang lagi hidup sebatang kara. Tidak punya siapa-siapa, rumahnya ya kayak gitu kondisinya ya kawan. Semoga saja yang melihat video saya ini bisa-bisa bantu-bantu lewat saya juga tidak kepayahan. Nanti saya kasihkan ke sini. Ya kawanku cukup sampai di sini untuk pesan saya. Silahkan ditonton terus sampai habis dan jangan lupa di subscribe, komen, like ya. Untuk itu saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saja terhibur dan bermanfaat bagi Anda semuanya.